Bakul inspirasi, berisi penuh inspirasi untuk menggugah diri agar terus-menerus diperbaharui bersama Pendeta Bikman Sirait. Pemimpin kencing berdiri, pemuda kencing berlari, itulah yang tersirat dalam pepatah di negeri ini. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sayang, kenyataan yang tak bisa dibantah. Pemimpin tak lagi mampu menjadi suri tauladan yang semestinya. Keributan mewarnai kanggung kehidupan, bagaikan badut yang tak lucu. Pencitraan yang tiada henti, pidato-pidato kosong yang tak bernyawa, terdengar di sana sini. Pemuda kehilangan arah, tak ada yang bisa dijadikan pegangan di kehidupan. Pemuda kencing berlari, tapi awas mereka hanya korban karena kegagalan untuk memberikan teladan yang mereka butuhkan. Siapa yang bertanggung jawab? Semua kita, angkatan tua, para pemimpin menjadi yang terutama. Seharusnya lah ada budaya malu di kehidupan, supaya pinggir ketika tak mampu menjadi teladan. Tapi semua boleh berlomba, tak hanya berceramah, menunjukkan karya yang nyata, dan pemuda bisa mengikutinya. Pemimpin kencing berdiri, pemuda kencing berlari. Takkah itu menyedihkan? Takkah itu mengerikan? Menakutkan dalam perjalanan kehidupan. Semoga pemimpin menyadarinya dan pemuda tak terjebak di sana. Selamat menemukan kesejatian langkah, melangkah ke tempat yang semestinya dan hidup sebagaimana harusnya. Pemuda, buktikan dirimu, engkau tak tersesat hanya karena para pemimpin salah arah. Bersama saya, Bikman Sirait.